Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, kaget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel. Matur thank you. Guys, ini kaget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini, nah, ini pintunya double dua, ini sama sana, ini luar sana, nah, ini luar, ini ada double dua, sana masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya, nah, pakai timer semua. Oke guys. Ini kaget mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Tidak mau keluar ya. Sudah kaset sudah mati dari tadi lampunya apa suaranya tapi nggak mau keluar ini burung. Halo guys, kaget kembali lagi lur. Kaget ini sudah di dalam lur ya. Sudah di dalam RBW. Ini kaget mau berbagi tentang rumah burung walet lur ya. Berbagi saja pokoknya. Nanti kaget berbagi ini ikut kesukaan saudaraku yang ada RBW. Nah seperti itu. Ini sebelum kaget berbagi, kaget ngomong ikut kesukaan saudaraku yang punya RBW ya, yang sudah RBW. Kalau bagi yang belum lihat video ini, yang bagi yang belum bikin rumah burung atau mau bikin atau baru, intinya satu RBW kalau sudah seperti ini semua siap dipasang, Twitter semua jadi, sebelum on perdana itu kaget enggak busan-busan ngomong guys ya, ini betul-betul penting. Suhu di dalam RBW itu betul-betul harus dikontrol dulu guys ya. Dikontrol dulu itu maksudnya diperhatikan dulu suhunya sudah pas atau belum. Nah, seperti itu. Ini kacet langsung berbagi, tapi sudah banyak video kacet sudah ngomong soal suhu. Pokoknya suhu yang bagus itu di 28 sampai 32. Nah, seperti itu. Kalau lembab biasanya ikut suhu panas guys ya. Kalau suhu terbalik saja guys ya, kalau suhu panas 28 lembabnya itu mesti naik guys ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau suhunya 32 lembabnya itu turun. Nah, seperti itu guys ya, hanya terbalik saja seperti itu. Tapi di video-video kaget sudah ada cara terangkan itu, sudah ada. Ini kaget berbagi bagi saudaraku, kalau ini yang betul-betul mau bikin atau yang baru belum kurang paham ya, yang kurang paham ya. RBW itu suhu itu betul-betul penting, dan kalau bisa itu es suhu itu di sekitaran itu lur ya. Karena kenapa ini sekarang saya masuk di RBW di musim hujan ini lur ya. Nah, ini musim hujan, suhunya jadinya suhu lembabnya itu terlalu. Nah, seperti itu. Suhu lembabnya terlalu, jadinya nanti efeknya burung pun gak seberapa suka. Satu,
ya. Ini efeknya lor ya, kalau suhu di dalam RPW terlalu lembab, terlalu sejuk. Satu, burung pun tak seberapa suka. Dua, telur, kalau musim telur, telur pun gak semua jadi. Kalau jadi anak, anak banyak yang mati. Dan tiga, sarang jadi kuning. Seperti itu, ini Kak Jet berbagi. Ini pas musim hujan dan suhunya berlebih ini lor ya. Ini karena ini gajet, ini kan slab, ini atap, ini sudah tingkat atas, tapi atas ada atapnya bocor guys ya. Nah seperti itu, ini kalau nggak bocor rumah burung ini sarangnya bagus guys ya. Karena ini seperti ini, nah ini kalau seperti ini sudah ada problemnya guys ya. Nah, seperti ini harus kita tangani seperti ini. Apa problemnya seperti itu? Kalau gajet pokoknya intinya nggak mau sarang apa di dalam RBW itu terlalu lembab guys ya. Nah seperti itu. Kalau gadget itu mau ikut ukuran standarnya itu 28, 32. Jangan di bawah 28 terlalu lembab. 28 itu jangan terus guys ya. Nah seperti itu. 28 itu jangan terus juga, nanti terlalu lembab juga. Tapi masih oke sedikit kalau 28, tapi jangan terlalu bawah lagi. Kalau panas jangan lebih 32 kalau boleh. Kalau 33 bisa, tapi jangan terlalu. Nah seperti itu. Oke, ini saya kacet di rumah burung. Ini belum lama, ini rumah burungnya sudah ada sarangnya. Kacet hanya mau tunjukkan RBW itu kalau terlalu lembab itu seperti apa. Nah seperti itu, ini saya tunjukkan sarang guys ya. Ini sarang walaupun baru dia sudah kuning guys, kalau terlalu lembab, betul-betul lembab. Nah ini, nah itu kelihatan guys ya. Itu yang ini baru ini guys, baru bikin. Yang baru yang di sini yang rapat papan itu sudah kuning, yang keluar dari papan dia baru bikin masih putih. Nanti ini kalau suhunya masih tetap lembab terus jadi kuning semua guys. Nah ini, nah itu, nah, ini belum jadi guys ya. Ini kalau kita biarkan satu musim tetap suhunya seperti ini, sudah nggak bisa diharapkan sarangnya. Sarangnya itu sudah, ya ini masih oke sedikit, tapi kuning juga itu. Nah, di papanya itu kuning. Nah itu sampai seperti itu. Ini kaget sudah apa ambil guys ya, karena sudah sarangnya seperti ini, lebih baik kaget ambil, nanti biar tukar sarang baru guys ya. Tapi ini kalau yang sudah waktunya dipanen guys ya, maksudnya itu burung yang sudah beberapa kali dipanen dan waktunya sudah panen. Tapi kalau yang belum panen perdana nggak apa-apa guys, biarkan saja, hanya dirubah caranya suhu itu biar nggak terlalu lembab. Nah seperti itu. Nah ini kan sudah besar, ini belum jadi guys ya, tapi dia sudah kuning seperti itu. Nah ini kalau kita biarkan satu musim itu nanti dia jadi apa lebih kuning lagi guys. Nah ini, buktinya seperti itu guys ya. Ini yang kosong-kosong itu gajet sudah panen. Nah itu yang kosong-kosong sudah panen. Ini gajet sambil manen, sambil berbagi. Nah ini hanya gajet tunjukkan, pokoknya kalau yang bagus itu suhu jangan terlalu lembab, jangan terlalu panas. Seperti itu guys ya. Bagi saudaraku yang RBW baru, belum begitu paham di suhu, atau yang mau bikin rumah burung, suhu itu betul-betul penting di dalam RBW. Nah ini gajet buktikan kalau suhu terlalu lembab jadinya seperti, pokoknya ini sudah di bawah 28 guys ya. Ini pokoknya di bawah 28 ini. Ini hitungannya ini pokoknya di bawah 28 lah pokoknya. Kelihatan gitu ya. Nah, kuning semua itu sarang. Ini sarang baru semua guys, belum lama ini. Belum jadi. Nah, nanti kalau sudah kuning, sorry guys, kuning keluar jamur. Nah seperti itu. Pokoknya nanti sudah kuning keluar jamur. Itu yang kosong-kosong itu gajet panen sudah. Nah itu sudah panen itu. Nah, itu bekasnya itu sudah gajet panen. Pokoknya yang ini gajet panen, yang sudah besar, nah, baru gajet panen guys ya. Yang kecil biarkan saja. Ini karena
dalam tahap perkembangan ini. Nah, itu. Belum masuk. Ah, ini. Contohnya seperti itu, guys ya. Nah, itu sudah berlebih itu. Itu kalau sampai merah itu bukan kuning lagi, merah itu sudah basah itu. Oke guys ya, pokoknya seperti itu pokoknya ya. Bagi saudaraku yang ini yang sudah paham gak apa-apa, tapi ada kadang ada orang yang suka seperti itu, suka lembab. Seperti itu ada, nah, seperti tapi kalau bagi kajet itu RBW itu nggak suka lembab guys ya, nah, seperti pokoknya mau ikut aturannya apa itu RBW, nah, kajet itu aturannya RBW itu 28-32 guys ya, di sekitaran itu naik turun guys ya, jangan sering 28 terus, jangan sering 32, nanti sarangnya pun nggak bagus, pokoknya naik turun di situ pokoknya. Nah ini perlihatkan lagi, ini betul-betul baru. Nah itu. Kelihatan guys ya. Nah itu betul-betul baru itu. Sarangnya sudah seperti itu. Itu nanti kalau kita tunggu satu musim sudah nggak tahu apa jadi sarangnya. Seperti itu. Semua guys ini memang problem di apa kak, memang musim hujan sekarang, kajet mau dandani pun susah sedikit karena masih hujan, pokoknya seperti ini guys ya. Nah, ini kan sudah ada problem tahu seperti ini. Nah, itu RBW itu harus di apa renovation, apa problemnya seperti itu. Ini sudah tahu problemnya itu lantainya ini lembab bocor, mananya itu ada bocor atas atapnya sana guys ya. Ini atasnya ada atapnya ini guys ya, tapi atapnya bocor, nanti saya tunjukkan di luar. Ini tingkat atas sendiri di dak juga. Nah, ini semen ini dak, tapi dia atasnya itu ada atap, tapi kalau atapnya bocor airnya itu enggak bisa cepat hilang, jadinya lembab guys ya. Ini daknya ini jadinya lembab, efeknya di sarang seperti itu. Kelihatan guys ya, kuning-kuning. Nah, semua ini, sini semua atas ini semua seperti itu. Gak usah saya tunjukkan satu-satu, pokoknya semua sampai sini. Nah, apa itu? Kuning semua pokoknya. Semua kuning sarangnya. Gajet sudah panen yang besar-besar, yang kecil gajet biarkan saja. Ini gajet mau tunjukkan luar guys ya. Mau tunjukkan luar seperti apa ini? Ini lantainya ini dak. Nah, ini dak ini. Apa namanya? Semen, tapi dia atas ada atapnya juga, guys ya, untuk menanggulangi panas dan hujan, guys ya. Buat jaga-jaga seperti itu kalau bocor, guys ya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ada atapnya seperti itu. Hari kena angin guys ya. Nah, itu lepas itu. Nah, ini atapnya nggak usah tinggi-tinggi guys ya. Kalau sudah ada dak seperti ini, semen ini sebenarnya tebal juga tapi retak. Jadinya airnya itu meresap di dalam. Untuk menanggulangi apa panas itu dan hujan itu dikasih seperti ini sudah bisa guys. Itu hari hujan, ini sekarang masih musim hujan. Nah, ini basah ini. Nah, itu lepas itu. Tutup sana lepas, kita nggak tahu. Nah, ini kayunya basah ini. Nah, itu. Nah, pokoknya dibikin seperti ini untuk mau tak tahan nanti musim panas biar nggak terlalu panas, musim hujan biar nggak kena hujan lantainya ini. Pokoknya seperti itu guys ya caranya. Oke guys ya, intinya ini kajet hanya berbagi saja. RBW itu kalau suhu di dalam RBW itu betul-betul
di apa di itu guys ya, di apa itu namanya, dikontrol. Nah, seperti itu harus dikontrol, kalau enggak jadinya nanti seperti itu nanti. Ini buat Burhan, buat Burhan ini gadget buat apa, jebakan Burhan, bukan jebak, bukan jebakan Batman guys ya, jebakan Burhan ini. Ada yang saya gadget kasih paku bagi tajam seperti ini, ada yang kosong seperti itu. Gadget coba-coba, ini gadget pun bikin sendiri ini. Nah ini, tapi fungsinya sama, pokoknya kena nyepet ini gadget sudah naikkan apa videonya, ini sudah naikkan videonya yang ada burung hang, buruhannya kena ini. Ini ada sebenarnya biasa satu apa rumah burung saya kasih 4, ini satu ini apa itu hari lepas. Nah itu kakinya, nah, kacet mau rubah. Kalau seperti ini bawah nanti kadang kena air, itu cepat rusak guys ya kayunya. Nah, kacet mau modify di dinding. Nah, kalau di dinding agak atas sedikit itu kakinya dia nggak cepat rusak seperti itu. Nah ini mau seperti itu guys ya. Awal kita pikir seperti ini sudah oke. Nah, lepas itu lama-lama kok nggak bisa tahan lama. Nah, lepas itu kita cari cara lain. Pokoknya harus seperti itu guys ya. Kita harus wis pokoknya berubah cara seperti apa kita mau mau itu guys ya, mau bisa tahu itu barang guys ya. Oke guys, ini gadget hanya berbagi saja di dalam RPW itu tadi seperti itu guys ya. Suhu itu betul-betul penting, harus dikontrol. RPW baru, RPW lama sama juga guys ya. Nah, seperti itu nggak bisa dibiarkan, nanti kalau ada problem seperti itu kita jadinya galau nanti guys. Oke guys, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, wassalam, matur, thank you. Oke guys, dan seperti ini hasilnya guys, sarangnya itu aja, tunjukkan sekali hasil sarangnya itu seperti ini. Ini sarang baru guys ya, ini belum satu musim, ini memang gadget turunkan ini karena kuning. Nah ini belum jadi juga, ada yang lebih kecil. Nah ini sudah jadi warna merah ini sarangnya. Nah, kalau yang ini sudah jadi tapi agak putih sedikit, ini yang enggak pas, terlalu lembab. Nah, tapi ini rata-rata semua seperti ini guys. Nah, ini yang betul kena air. Nah, sudah jadi sarang merah. Pokoknya seperti ini guys ya. Intinya itu mau betul-betul dijaga itu RBW itu, kalau di suhu itu nanti jadi kuning, jamur seperti ini sudah. Walaupun mangkok bagus bersih seperti ini kurang bulu, itu gridnya itu sudah lari jauh guys ya. Beda kalau sama yang suhunya pas guys ya. Nah, saya tunjukkan. Nah ini pun sama, pas ada sedikit itu. Nah itu pas. Nah, ini pas. Nah, seperti ini, ini yang suhunya pas di RGW itu seperti ini guys. Ini pun lembab juga karena sekarang gadget ini manen musim hujan, tapi yang ini oke, nggak ada problem guys ya. Ini nggak bocor ini. Nah, tapi nggak apa, nggak terlalu lembab juga yang ini. Nah, ini lembab juga, basah juga, tapi masih apa, bisa lagi nih guys. Enggak apa, enggak sampai kuning seperti itu tadi. Ini hitungannya seperti ini pun sarang basah ini guys ya. Nah, ini seperti ini sarang basah ini. Ini sudah sarang basah ini, kalau mau dikeluarkan itu mau dikeringkan dulu guys, kalau enggak nanti dipotong kadar basah banyak seperti ini. Walaupun putih-putih seperti ini. Nah, ini yang suhunya kerah masih oke ini. Nah, ini ya oke. Nah, ini oke. Nah, kalau yang ini sudah, ini sudah, tengok lihat. Nah, sampai seperti ini. Nah, kalau sarang kering itu diginikan sudah langsung patah jadi dua guys. Nah, sarang kering itu nggak bisa dilipat jadi dua seperti ini, nggak bisa. Nggak bisa.
langsung kering, langsung patah jadi dua. Kau-kau warnanya kuning. Ya seperti itu guys ya. Jadinya seperti itu sarangnya. Oke guys ya.